Cuaca jam 2:30 petang menunjukkan 30 darjah Celsius. Stars fall at my feet. Keep me grounded as I reach. Higher than I see. Is there something else for me? Tampunya! Pekan Tambunan. Ada apa di sini? Mari kita saksikan. Sinu Rambi. Memang kami pergi dulu. Rambi sana. Saya masih di katil. Woi, bangunlah, woi. Ada si Mayon. Kami akan pergi Sinu Rambi. Itu first dulu. Lepas tu kami pergi, Pekan Tambunan. Pekan Tambunan. Lepas tu pergi air terjun tu mungkin. Muahaha waterfall. Apa itu waterfall dia? Mahua. Akibat dari pada pressure tekanan, terus dia kembung macam tu jadi. Dia matas kapal terbang. Mau meletup sudah. Sekarang kami berada di perhentian The Monkey in the Roof. Membeli-bela di kedai runcit. Biskut King Kong. King Kong. Oh, beli kan? Oh. Tidak, bukan King Kong. Oh. Ini pun dulu-dulu juga. Say cheese. Dia makan krepek. Sedap. Kereta biasa boleh naik, tepuk dada tadi. Tanya selera. Mana 4 wheel? Mana 4 wheel? Tu 4H, yes. Okay. Kami guna 2 wheel sejak tadi. Tapi terkubur tayar. Sekarang guna 4 wheel sudah. Setting to 4 wheel drive. Sebab ada tanah merah yang sangat berlopak. Nasib baik kita menggunakan kereta si pokok, 4 wheel, yeah. Memang tu kubur, okay, apalah ni kalau kereta rosak. Diorang sudah turap berapa kali ni, tapi mungkin kerana hujan-hujan dia boleh terjadi balik lah. Okay, jalan-jalan sebenarnya. Perasa kalau cuaca tiada hujan, panas saja, memang senang-senang lah naik. Baru dia kena si mandi si jatuh. In 1.3 kilometers, you will arrive at Sinu Rambi Tambunan. Korea pergi tanya harga tiket. Free. Okay. Dengar cakap si Poco mau buat TikTok. Di sini Sinu Rambi. TikTok. Okay. Oh, macam tu. Oh. No, I know. Thank you for giving me knowledge. Tambunan, sebuah lembah di Banjaran Kroke dengan ketinggian 1000 meter daripada paras laut, dikelilingi oleh gunung ganang. Majoriti penduduk di sini ialah suku kaum Dusun dengan populasi penduduk pada tahun 2010 ialah seramai 35,000 orang. Mungkin pada tahun 2019 ini sudah mencecah sehingga 50,000 orang. Di Tambunan ini juga dia ada gunung kedua tertinggi di Malaysia, ialah Gunung Trusmadi
dengan ketinggian 2642 meter dari paras laut. Yes, sampai akhirnya. Yes, we made it to Tambunan. Tambunan check. Ting. Sebentar lagi kami akan jalan-jalan di Pekan Tambunan. Kami mungkin pergi Tugu Tambunan dulu, lepas itu pergi makan-makan dan mungkin akan pergi air terjun. So, cuaca tengah hari sekarang memang tengah hari tapi tidak sampai 30 darjah Celsius, okey. Memang ada matahari tapi tidak panas. Okey, dia serupa tengah hari di Ranau jugalah. Dan tempat ini, Sinurambi ini, rupanya susah juga mau masuk. Kalau 4 wheel drive tidak masalah lah. Buat masa kini kadang-kadang jalan dia ada yang licak lagi. Ada yang pandai tenggelam, tanah kuning campur batuk-batuk. So kereta biasa mungkin kalau pada musim hujan macam sekarang ni, mungkin ada semalam kemarin hujan, mungkin tidak boleh naik lah. Ada yang patah balik tadi dua kereta dan kami lepas kerana kami 4 wheel drive. Okey, so tower ni okey juga. Cantik di sini, kau boleh nampak seluruh Tambunan. Boy. Dan kami akan jalan-jalan di sana semua nanti. Pokok. Berapa kali sudah kau pergi Tambunan? Banyak kali sudah. Banyak kali sudah. Ya, sebab kawan saya Jenny, dia tinggal di sini, so kami memang kalau cuti sekolah. Jenny Blackpink, bukan? No, Jenny anak Edward. Okay. Kalau kami cuti sekolah dulu dekat Keningau kan, cuti sekolah balik dari asrama, so kalau kami tak ada apa nih, kami tidak we, kami pergi rumah dia lah di sini Tambunan. Okay. Korea melancung sendirian-sendirian di sini. Anda ya saya. Itu dia Pekan Tambunan. Sebentar lagi kami akan pergi sana mencari makan dan mencari tugu Tambunan. Padang. Padang Tambunan. Okay, Tambunan. Banyak nasab padi. Selesai di Sinurambi. Okay, ada satu kereta lepas, okay? Lepas. Tengok apa dorang buat. Mau try masih pandai ke tidak? Besiul, besiul. Udah pandai. Udah pandai. Cuma dari dulu udah pandai besiul. Ada tuh kelas belajar besiul. Sekarang kami berada di Pekan Tambunan. Pekan Tambunan. Ada apa di sini? Mari kita saksikan. So, kita try pergi dia punya gerai-gerai tamu. Amboi, baru sampai beli terus JB. Tak sampai 1 minit di gerai. Susah ada putih dah. Kan? Berapa itu? Oh, RM2 je. Banyak. Gila. Banyak gila. RM2. Tambunan. Tiada daun sirih. Tiada. So, saya nampak kuih penjaram baru yang digoreng. Pisang goreng pun baru dituang. Tengok bentuk dia original. Ini pandan. Dia. Ini dulu aku kecil ni aku minta ni. Minta. Dulu ni aku suka. Ini. Ada siapa suka makan ni komen di bawah. Dia punya kerupuk-kerupuk. Sila komen di bawah. Dia bosok sadar. Memang kebosok. Ya, saya puntut. Ini apa ni? Pedal. Oh, hati. Oh. Saya nak hati kakak. Oh, boy. Okay. Petai RM2. Petai Tambunan RM2 satu ni. RM2. Saya beli semua lah. Lada. Awak tu apa tu? Kodok. The legend ikan masin ni. Kan? Pembelian ikan masin daripada si JB. Ini semua nampak fresh tengok. Bambangan. Pokok macam-macam sudah ada beli.
singa makan dulu, baru sambung jalan. Sekarang kami berada di food court, food court dekat Tugu Palawan ini. Kedai ini ada tohau terus, free. Ambil siapa berapa banyak dan haruslah lada ini kan. Sup ikan tambunan. Okay guys, mie goreng tambunan, tuang lada. Sekarang kami berada di Tambunan. Okay, nama Tambunan ini dapat daripada dua gabungan nama, ialah yang satu Gombunan, ialah seorang pahlawan termasyur di sini, nama dia Gombunan, dan juga gabungan kepada Puak Tamadon. So Tam daripada Puak Tamadon digabungkan dengan Gombunan, ujungnya diambil Bunan, jadilah Tambunan disingkatkan. So adalah sejarah-sejarah peperangan dulu-dulu yang membuat mereka bersatu menjadi Tambunan. Tambunan juga terkenal dengan sawah padi. Dalam perjalanan ke air terjun Mahua, rap-rap sempat kerana masa semakin suntuk untuk senja. Ini mati ke? Oh, bangun. Oh, okay. Toto. Kami memang terlambat tengok suasana dia di dalam ni. Kami terlambat datang jam 5.15. Dia tutup jam 5, sayang. Semoga masa depan akan datang, kami akan datanglah promote Mahua Waterfall. Kenapa? Seboko dengan bekal-bekalnya, kuihnya. Inilah air terjunnya lah. Jalan sana. Ada film lagi. Trail. Aku beli coklat ni, mau makan air terjun punanya. Makan manisan-manisan kalau habis tenaga berjalan tu, sesuai makan coklat. So, tutup sudah makan dalam kereta saja. Vlog Tambunan akan berakhir di sini, di Kampung Son Suron. Oleh kerana Mayon kami datang sini. Yes. Sob ko Mayon. Thank you for watching. Kami jalan-jalan di kampung ni, tengok orang main bola, tengok budak-budak main bola tampar. Next time kalau ada lagi vlog untuk Tambunan, kami akan pergi Mahua Waterfall. Mahua Waterfall dan Batuk Gong, kami tak sempat. Banyak lagi yang kamu bagi cadangan-cadangan, kami tak sempat pergi. Kerana lambat kami sampai sini, jam 2 sudah. So, lain kali kami akan datang awal. Tapi, Tambunan sudah. Bye. So, jangan lupa share dan like video ini dan dapatkan baju kami di sabahan.shop. Thank you for watching. Hai, bersama saya Poco. Kami sekarang berada dekat Gunung Alak, nantian Gunung Alak. Kami berbuka puasa di sini. Tengoklah sekitar di sini, kamu tak perlukan kipas apa semua, sebab di sini memang cuaca dia sangat sejuk. Tengok. Ada kabus, okey. JB sedang tidur di dalam kereta, dia terlampau penat kot. Siapa pendapat kau tentang Kota Belud? Tambunan, Bang. Okey, apa pendapat kau tentang Tambunan? Tambunan yang saya suka, orang-orang dia rajin menanam parai.
padi. Padi. Padi ya. Tanam padi, and then lepas tu. Berapa cuaca sini? And then lepas tu dia punya suasana kampung sangat aman dan juga damai begitu. And then dia punya orang-orang kampung di situ, kok lambai macam begini kan, semua mau lambai macam tu. Mesra alam lah orang bilang. And then dia punya kampung bersih sangat. Air dia pun, air sungai dia jernih. Ha gitu. Memang Tambunan begini, orang dia mesra alam. Thank you Tambunan. King Kong. Aku pergi-pergi dulu sebelum drive balik, ngantuk gila. Berapakah tahap derajat Celsius sekarang? Mujam 7. Oke, 24 derajat Celsius. Sejuk sudah bermula. Sejuk start ialah 30 ke bawah, start sejuk sajalah. So guys, petas sabar. Satu hari kami akan cover semua. Sekarang kami di Tambunan ni. Sini sudah banyak pergi sudah sini. Kudat belum lagi cover, sebelah sini pun belum. Ini belum. Banyak lagi lah. Daerah Tawau pun belum lah Datuk. Ya. One day kami akan pusing semua ini, okay. Conquer Sabah. Lama lagi kita berada di konten-konten kami. Okay, tahap tersejuk dah ni, 23 darjah Celsius. Noba. Suasana sunset di Banjaran Kuroka.